tersima oleh tampak luar bungkusan daging. Aku terpana oleh kemolekan fisik yang amat menggiring. Gerbang khilafku terbuka saat suara lembut menyapaku. Hendak ku tafsir sebagai cinta yang sepintas memukau. Aku terbuai oleh segenggam janji yang membius benakku. Hingga perlahan hanyut pada kelembutan yang menipu. Aku luluh terjebak di ruang rindu. Oleh nyaman yang liar merayu. Saat rindu sejenak memanggil, aku hiraukan suara azan yang berusaha menyadarkanku. Hatiku tersadar. Ia bersusah payah menarikku agar jurang tak kutempuh. Namun perangai tubuhku rindukan rayu. Hingga teguran tanpa sadarku suruh menjauh. Tiba masa renungku selepas rindu pulang menjauh. Aku mencarinya di sudut sepiku. Kupertanyakan kemana janji sebelum ia membelaiku. Bak ditelan bumi, ia tak kutemui. Tangisku hanya membazir. Meski menggenang bak amukan laut yang mendesir, aku lihai menyalahkannya. Tanpa menegur diri atas murahku oleh setitik muslihat. Muslihat yang kubingkai sendiri pada segenggam hasrat yang lantas menyayat. Sepertinya karma tak kemana. Sebab aku tersadar akan khilafku dahulu. Dengan taubat yang tak sungguh kufasihkan pada pemilikku. Murahku teramat hina. Tak seberapa dibanding ia yang baru pergi menjauh. Aku liar. Perangai manisku ialah bumbu saat naifku mencari cumbu. Aku pemburu. Peluka hati tulus yang lihaiku adu dengan cemburu. Pernah kau dengar kata orang tentang muslihat? Bahwa sekali iblis tetaplah iblis dan takkan menjadi malaikat. Sekali liar, saat tertentu ia akan kembali. Itu kiranya tengah ku alami. Salahnya, aku tak pandai menjaga. Tak fasih dalam nasuha. Aku pandai merayu. Meski ku tahu lebih banyak perempuan di neraka. Bujuk rayu terbaikku ialah ketika aku mengoyak imanku. Dengan molek tubuh yang kuperlihatkan pada berbagai mata.